JC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat tengah malam dan selamat malam seram. Apa khabar semua kepada para penonton geng-geng momok yang sedang bersama dengan saya KC secara live di YouTube channel sementara ini. YouTube channel Malam Seram Podcast. Ya, saya live dekat sini kerana di YouTube channel asal Malam Seram saya tidak boleh live untuk seketika waktu. InsyaAllah. Jadi kita sama-samalah dapat terus bersama dengan saya KC. Dan pada malam ini, Malam Seram seperti biasa setiap hari Sabtu ditaja dibawakan khas untuk anda oleh hashtag Ejen Hartanah yang bertauliah cekap amanah dan yang dah dapat anugerah. Ini dia. Kita ucapkan syabas dan tahniah. Apa kata kalau kita berikan tepukan yang gemuruh? Go, 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 go. Go, 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 go. Syabas dan tahniah dia ucapkan kepada penaja kita yang baru-baru ini telah pun menerima anugerah daripada syarikat mereka, Top 10 Agent SRI 2020, kepada Mirza Subari dan Fai Muni, hashtag Team Mirza Fai. Saya rasa ni semangat anda untuk terus membantu pelanggan, penat lelah anda menaja juga rancangan Malam Seram berbaloi, dan harap dapatlah terus berikan sokongan kalau mencari ejen hartanah yang bertauliah. Ejen hartanah bukan saja cekap amanah tapi ramah. Memang peramah sangat mereka ni. Dapatkanlah khidmat hashtag Team Mirza Fai. Anda boleh hubungi Mirza Subari di talian iaitu 8383 2145. Itu talian hotline untuk Mirza Subari, ya, 8383 2145, dan talian untuk Fai Muni di 8333 8555
0377 8335 8555. Dari kami di Malam Seram, sekali lagi kita ucapkan tahniah dan syabas kepada hashtag Team Mirzafai. Ya. Okey, terima kasih kepada anda para pelanggan Geng Momok yang telah pun mendapatkan khidmat daripada Mirzafai. Okey, okey, cukup. Oi, meriah eh. Macam besok nak puasa eh. Ha, nampak. Jom Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, saya akan mulakan kes yang pertama pada malam ini. Sebentar nanti Mirza, Subari dan Faimuni sebagai hadiah daripada mereka yang mana mereka rasa berterima kasih lah sokongan diberikan oleh Geng Momok ya, dan juga teman-teman mereka yang telah pun menyokong kerjaya mereka sebagai seorang ejen hartanah di Singapura ni. Mereka nak kongsi seorang satu ada kisah pengalaman seram. Sebentar nanti kita akan dengar pada malam ini ya. Jadi Geng Momok Captain, Geng Momok Sarjan, terima kasih pada anda semua moderator yang bertugas. Kisah pertama saya nak bacakan pada malam ini. Ini adalah pengalaman kiriman ini datang daripada Nur Aisyah. Betul ya, Nur Aisyah. Nur Aisyah berkongsi satu kejadian, katanya, "Assalamualaikum KC, waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu pengalaman seram. Yang ini saya alami ketika saya sedang tidur, dan bukan sekali malah pernah saya alami perkara ini beberapa kali. Tapi alhamdulillah dapat saya telah pun dapatkan bantuan dan gangguan ini tidak lagi menghantui saya. Inilah kisah daripada Nur Aisyah dalam rancangan Malam Seram. Sejak kebelakangan pada waktu itu, saya mengalami tidur sesak nafas kisih. Kadangkala terasa nak bangun, tapi seolah-olah saya ni bukan saja tak boleh bangun, malah mata saya pun tak boleh saya buka. Hairan rasanya. Saya sedar, tapi saya tak boleh kawal diri saya. Pada mulanya ingatkan mimpi. Akhirnya, setelah cuba beberapa kali, saya barulah dapat lepaskan diri daripada keadaan sesak nafas dan seolah-olah badan saya ni dihempap oleh sesuatu. Tercungap-cungap nafas saya. Saya melihat sekitaran. Sememangnya saya seorang diri dalam bilik. Adakah ini mimpi buruk? Saya sambung balik tidur. Sampailah ke pagi. Beberapa hari kemudian, perkara yang sama berlaku, Casey. Yang mana saya sesak nafas. Tak boleh saya bernafas dengan mudah. Sama juga perkaranya. Saya sedar, tapi saya di luar kawalan badan, tubuh badan saya. Benda ni kerap berlaku. Dalam sebulan dah banyak kali terkena kejadian tak boleh bernafas ini. Dan Casey, saya berjumpa dengan seorang teman. Teman saya kata kemungkinan saya ni dihempap ketika tidur. Pada mulanya memang sukar nak percaya. Bukan tak pernah dengar, saya pernah dengar juga orang katakan kena hempap. Tapi juga ada penjelasan saintifik mengatakan muscle spasm, iaitu otot-otot kita yang tidak berfungsi dengan betul. Tak tahulah saya nak percaya yang mana. Tapi selalunya saya fikir yang positif, iaitu cara penjelasan yang masuk akal. Seperti dalam saintifik mengatakan muscle spasm. Jadi saya pun tidaklah mengambil indah tentang saya dihempap kerana ada gangguan makhluk. Sampaikan Casey, pada satu hari tu saya teringat kawan saya pernah ceritakan pada saya. So malam tu tak tahu kenapa, sebelum tidur saya ada membaca beberapa surah yang dipesan oleh kawan saya. Antaranya surah Tiga Kul. Kemudian baca ayat kursi, baru lelapkan mata. Casey, waktu tu lah bila saya rasa diri dihempap tak boleh bernafas. Kali ini lain sikit. Saya boleh buka mata saya. Apabila saya terasa sesak nafas dan saya buka mata saya, alangkah terperanjatnya Casey. Saya ternampak dalam bilik tidur saya yang gelap.
kelihatan seperti ada makhluk hitam berbulu besar sedang duduk di atas dada saya. Daripada posisi baring, saya dapat lihat dia sedang mengempap badan saya, Casey. Saya dapat buka mata dan bila buka mata, saya terperanjat melihat benda tu, makin sukar untuk saya bernafas. Saudara para penonton Malam Seram, alhamdulillah saya dapat lafazkan membaca surah, iaitu ayat kursi. Benda tu gaib, Casey. Dia tiba-tiba hilang daripada pandangan saya. Saya bangun. Terus saya buka lampu, Casey. Buka lampu dalam keadaan ketakutan. Saya tak tahu sekarang adakah saya patut beritahu perkara ini kepada ibu saya. Akhirnya selepas 2 hari, Casey, kejadian terakhir itu berlaku, saya pun memberitahu ibu tentang keadaan saya yang sudah sekian lama ada kalanya diganggu dan tidak boleh bernafas ketika tidur. Ibu saya terperanjat dan dengan segera mendapatkan bantuan daripada seorang kenalan untuk bantu saya. Dan Casey, kenalan itu memberitahu supaya sebelum tidur saya berwuduk. Berwuduk sebelum tidur dan apa yang kawan saya ajar membaca surah tu adalah betul. Dan satu lagi, dia mengajar kalau tidur badan jangan tidur baring, tidur miring. Itu adalah tidur yang terbaik. Saya lakukan perkara itu. Alhamdulillah, Casey, saya tidak lagi terkena gangguan dan rasa bersyukur sangat. Kalau saya tidak beritahu ibu saya, kemungkinan saya mungkin akan terus diganggu oleh makhluk yang menakutkan ini. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Tu dia pengalaman kisah seram. Isteri saya dah balik lah. Tadi kan dia pergi apa ni, acara anugerah kan. Jadi berbalik sinilah. Nampak dia sibuk . Oh amboi, baju kemain . Oh macam artis baju . Tengok sini. Nampak kemain baju. Nampak tu. Syabas dan tahniah atas pencalonan untuk acara anugerah tadi. Alhamdulillah. Oi, kemain lagi . Tengah buat live ada pari-pari masuk . Dan alhamdulillah nampak berjoget . Cuba bayangkan kalau saya tengah bercerita, isteri saya kat belakang tengah berjoget . Tak, kepala je. Dapat kepala. Kalau nampak kepala boleh pergi tukar baju, pakai baju hijau. Nanti dia green screen kan sekali . Amboi, ada orang kata cantiknya Fiza O. Terima kasih, kata Fiza O. Hello, alhamdulillah. Nanti Fiza O ada cerita seram . Mungkin boleh kongsi lah Fiza O . Hari ni Mirza Fai ada kisah seram dia kongsi. Alhamdulillah . Mirza Fai telah pun mendapat top 10 kedudukannya ejen SRI 2020. Syabas dan tahniah. Okey, kita nak sambung kisah sementara Fiza O sedang mungkin kejap lagi nak berkongsi pengalaman seram . Ada. Tak ada. Pengalaman seram adalah bila nak beli barang out of stock. Alamak, itu seram sangat tu. Kita sambung kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah selanjutnya ini saya nak bacakan. Kiriman ini datang daripada Yun . Betul nama dia, Yun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nama Yun, berasal daripada Perak, Casey. Saya nak berkongsi satu kejadian seram ini. Yang ini berlaku pada kawan saya. Kami sebenarnya baru balik daripada lepak
Kan? Kemudian waktu tu nak menunggang motosikal, nak pulang ke rumah masing-masing. Saya dengan kawan saya ni tinggal jauh lah. Selepas saya berumah tangga ni, saya pindah ke tempat lain. Tapi masih juga di kawasan yang sama. Cuma selalunya balik dengan kawan. Tapi kali ini kita terpaksa berpisah lah. Contoh macam dia ke kiri, saya ke kanan. So dalam satu perjalanan tu, kita akan pergi sama-sama dekat simpang trafik. Kemudian sampai simpang trafik tu, barulah dia akan ke sebelah kiri, saya akan ke sebelah kanan. Dan kejadian seram ini berlaku apabila saya dah pun belok ke sebelah kawan saya. Sebabnya ada lampu sebelah kiri itu dah boleh belok dulu. Saya kena tunggulah lampu tu bertukar untuk benarkan saya belok ke sebelah kanan. Jadi sebelum dia berangkat, dia pun cakap, "Yun, balik dulu eh. Okey, jumpa lagi lah." Okey, dia pun belok, belok kiri si. Jadi bila dia belok kiri, saya masih tengok lampu saya ni. Dan apa yang berlaku, saya tergerak hati untuk pandang kawan saya yang sedang menunggang motosikal. Alangkah terperanjatnya, saya ternampak di tempat duduk belakang motosikal yang dia tunggang tu ada pembonceng. Tapi waktu saya perasan dan sedar, kawan saya dah agak jauh lah daripada mana dia berada dengan saya awal tadi. Akhirnya, lampu bertukar hijau, saya tak gerak-gerak ke si. Kerana terperanjat apabila ternampak kawan saya tu sedang menunggang motosikal dan ada pembonceng yang tidak diundang. Bayangkan ke si, bila lampu bertukar hijau, saya tak gerak-gerak, sampailah lampu tu bertukar merah kembali. Nasib baik belakang tak ada kenderaan. Cuma saya seorang saja yang ada dekat kawasan tu. Saya terus toleh belakang untuk tengok tempat duduk saya. Casey, waktu tu saya rasa macam kesian pula melihat kawan saya yang kemungkinan ada benda yang ikut dia. Jadi saya pun buat keputusan untuk ikut kawan saya dari belakang. Saya belok ke sebelah kiri dan teruskan perjalanan dengan agak laju. Akhirnya saya dapat lihat dari jauh kawan saya. Waktu tu di belakangnya sudah tidak ada lagi pembonceng yang tidak diundang. Dan saya bila nak dekat sampai dekat dengan kawan di belakang, saya tekan horn beberapa kali. Kawan saya toleh ke belakang dan dia berhenti di tepi jalan. Saya pun berhenti dekat tepi jalan. Kawan saya terperanjat melihat saya yang seolah-olah dalam keadaan tergopoh-gapah. Kemudian dia tanya, "Yun, apa pasal? Aku ambil barang kau ke? Terlupa barang ke?" "Eh, takde, takde, takde. Sekarang ni takkanlah saya nak beritahu dia tentang apa yang saya nampak tadi. Saya cuma kata pada dia, aku apa-apa mesej kau boleh? Sebab saya tak nak tegur." Jadi dia macam masih tak faham tau, mesej? "Eh, kau nak mesej, mesej dia ajalah. Yang kau ikut aku dari belakang, apa cerita?" tanya kawan saya ni. "Kejap, kejap, kejap." Dekat situ juga saya mesej dekat dia. Casey, bila dia dapat mesej saya, saya cakap dalam mesej tu, "Tadi bila kau nak balik, belakang kau aku nampak macam ada orang tumpang. Saya hantar dekat dia, dia baca je." "Astaghfirullahalazim." Kuat kisi dia istighfar. Dan kemudian dia tanya saya, "Betul ke Yun?" Saya cakap, saya angguk-angguk kepala saya. Kemudian dia mula baca kisi, komat kamit mulut dia. Dan handphone yang dia gunakan tu diletak dekat holder, handphone holder yang ada di motosikalnya. Dia buka YouTube dan bacaan surah. Kemudian dia terus tunggang motosikal dan sampai ke rumah. Alhamdulillah kami berdua sampai ke rumah dan tidak ada gangguan yang berlaku, termasuklah saya. Takut juga Casey kalau saya tolong dia, tiba-tiba benda tu yang ikut saya. Itulah kejadian seram yang berlaku di itulah kejadian seram yang berlaku ketika kami pulang ke rumah selepas kami lepak di kawasan rumah kami di Perak. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Macam-macam kisah ni . Okey, kita sambung kisah selanjutnya. Terima kasih atas kiriman anda yang ini daripada pengirim kita. Kejap saya nak baca lagi kisah yang lain. Kejap lagi kita akan ketengahkan pengalaman seram. Okey, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Yang ini bercerita kongsi daripada Kak Midah. Betul lah namanya Kak Midah. Betul, Kak Midah. Nama saya Kak Midah. Saya nak berkongsi kejadian seram Casey. Dan kejadian ini mohon maaf taklah panjang. Kisah dia pendek je.
Saya pernah, Casey, selepas jiran sebelah meninggal dunia, iaitu jiran yang berbangsa Cina. Saya panggil dia Auntie Mary. Auntie Mary ni orang dia memang baik sangat-sangat. Dan bila dia pergi tu, dia meninggal dunia tu, kita pun terasalah kerana dia ni dah macam family members. Walaupun saya ni orang Melayu, dia orang Cina. Tapi dulu, semasa saya baru ada anak, Casey, saya duduk situ daripada anak kecil sampai dah besar. Dulu, masa saya dengan suami bekerja, Auntie Mary lah yang tengok-tengokkan anak saya. Memang very nice lady. Jadi, bila Auntie Mary ni meninggal, saya terperanjat. Ya? Saya pun meratap kesedihan bersama dengan seorang saja anak yang dia ada. Dan Casey, suami saya pun telah sama-sama dengan saya menghadirilah upacara kematian dia. Dan kita pun tahu, saya pun tahu yang dia dah pergi kan. Saya ni bekerja sebagai seorang jururawat, Casey. Jadi, pada waktu itu saya balik agak lewat. Anak saya dah tak ada dekat rumah. Dia berada di rumah kawan dia. Belum lagi balik. Suami saya pula kerja shift malam. Jadi saya ni seorang balik. Bila balik sedang berjalan, saya tinggal tingkat 3. Jadi daripada bawah, saya boleh nampaklah pintu depan rumah saya. Sedang berjalan, Casey, dekat bawah tu, kalau orang Cina ni meninggal dunia, dia akan makan masa 7 hari. Yang mana mayat yang meninggal tu akan diletakkan dekat kolong blok kan, untuk orang ziarah, kawan-kawan ziarah, dikatakan memberi penghormatan yang terakhir. Jadi saya dah ziarah dah, dan Auntie Mary tu, jenazah dia masih berada dekat dalam kemah di kolong blok, dalam keranda yang diletakkan. Masih nampak lagi gambar dia sebab saya tinggal dekat blok yang sama. Jadi sedang berjalan nak pulang ke rumah, Casey, alangkah terperanjatnya, saya ternampak ada seorang perempuan yang dari belakang kelihatan sama macam Auntie Mary. Tengah jalan saya tengok, siapa perempuan ni yang duduk dekat depan pintu rumah saya ni? Rumah saya tak ada anak saya, rumah saya tak ada suami, saya nak balik ni. Dan Casey, bila saya makin dekat dengan blok saya, dengan rumah saya, saya ni tengok ni, ni macam Auntie Mary je. Waktu tu, darah saya dah berderau, Casey. Punyalah takut. Saya sempat lagi turun ke bawah, pergi ke bawah untuk pergi ke kawasan upacara kematian, yang mana di situ ada anak dan juga saudara maranya sedang duduk. Saya pun menghampiri anak dia, dan anak dia pun jumpa dengan saya, tanya saya berborak-borak, berbalik kerja dan sebagainya. Saya nak buang masa dekat bawah. Barulah saya naik lift pergi ke tingkat 3. Bila keluar lift, sempat saya menjengah tengok dekat luar, kalau-kalau susuk tubuh yang sama seperti Auntie Mary tu ada depan rumah. Alhamdulillah tak ada, Casey. Dengan segera lintang pukang saya jalan depan pintu rumah, buka pintu, kepala tengok kiri kanan, terus masuk ke debam, tutup pintu dalam keadaan ketakutan. Sampai Casey, bila saya nak tidur pun saya takut, saya buka semua lampu. Sampailah anak saya balik sekitar pukul 2 pagi. Itulah pengalaman seram, kisah yang tak dapat Kak Midah lupakan. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah daripada pengirim kita, Kak Midah. Terima kasih pada Kak Midah yang sudi berkongsi pengalaman seram dalam rancangan Malam Seram. Dan kiriman-kiriman kisah yang ingin diketengahkan dalam rancangan Malam Seram, terima kasih banyak-banyak. Malam Seram pada malam ini dibawakan khas untuk anda, ditajuk oleh hashtag Team Mirza Fai. Jangan lupa hubungi Mirza Subari 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. Okey. Seterusnya saya akan baca satu lagi kisah sebelum Casey berehat. Lupa hari ini. Kalau ada voice note, boleh kirimkan voice note pada Casey. Saya akan cuba ketengahkan kisah voice note anda ya. Kalau ada voice note mungkin daripada pengirim kita, mana ni? Banyak tiba-tiba masuk message. Ini semalamnya. Okey, semalamnya ni. Ni bila punya ni? Nanti saya akan cuba ketengahkan. Okey. Yang ini saya tajuk dia Arwah Atuk Beri Amaran. Arwah Atuk Beri Amaran. Itu kisah. Ini datang daripada
Mana tadi kejap eh? Akim eh namanya, betul. Assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam. Nama saya Akim. Saya peminat Malam Seram berasal daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Saya ini adalah seorang designer. Selalu kalau buat kerja-kerja ni semua, saya akan dengar rancangan Kesih. Kadang-kadang sampai 3-4 episod untuk habiskan design-design saya. Alhamdulillah setakat ini berjaya membantu saya untuk habiskan kerja dengan begitu pantas. Terima kasih pada Akim. Kisah saya ni berkenaan dengan saya pernah bermimpi amaran atuk. Saya berkenalan dengan seorang perempuan ni. Begini kisah saya. Jom kita kongsi dalam Malam Seram. Saya berkenalan dengan seorang perempuan ni. Orang dia cantik. Menepati cita rasa saya sebagai orang yang cantik. Tak perlulah saya beritahu ini cantik dia semua adalah cita rasa masing-masing ya. Saya tak nak nanti sebutkan ini adalah lambang kecantikan. Tidak ya, cantik itu subjektif. Jadi saya hanya berkongsi orangnya cantik, menepati cita rasa beliau lah. So kita berkawan, berkenalan dan sejujurnya Casey, saya bukan nak menunjuk-nunjuk tapi cerita ni saya kena beritahu. Saya seorang lelaki yang susah nak percaya pada perempuan. Sebab saya pernah dulu terkena tipu hela seorang perempuan. Kerja sebagai seorang designer, graphic designer dengan syarikat saya sendiri. Alhamdulillah saya mempunyai pendapatan income. Ya, income saya ni adalah income 5 angka. Ini adalah bisnes yang saya jalankan bersama dengan 3 lagi pekerja designer yang lain. Jadi bila orang-orang ni tahu saya ni banyak duit, dengan kereta mewah, rumah besar, ada yang nak berkenalan dengan saya, saya tahu kerana kekayaan yang saya miliki. Dapat saya rasakan. Tapi hairan Casey, perempuan yang saya kenal ni, yang saya kenal, yang saya dah jatuh cinta, saya tak dapat rasakan yang dia ni seolah-olah nakkan harta benda saya. I cannot detect at all. So pada mulanya saya ingatkan ini adalah cinta yang genuine, cinta sejati. Saya mulalah nak kenal hati budi dia. Saya mula belanja dia, mewahkan dia dengan beli hadiah-hadiah, bawa dia shopping, beli beg mahal. Dan keadaan kami semakin rapat lagi Casey. So daripada saya dah kenal dia, saya dah belanja, saya dah berikan segala kepercayaan, saya dah ada niat Casey nak settle down. And then sesuatu berlaku. Saya mimpi. Dalam mimpi saya, arwah datuk saya ni memang cukup rapat dengan arwah datuk saya. Memang rapat sangat. Kalau saya kena marah dengan ibu, dengan ayah, arwah datuk lah akan datang untuk rescue. Kau jangan kacau cucu aku eh. Saya ni dimanjakan lah. Tapi datuk saya manja pun bertempat. Kalau tidak kerana datuk saya, mungkin saya tidak akan berada di mana saya sekarang sebagai seorang pemilik syarikat designer. Kalau ikut ibu dan ayah saya, mereka masing-masing nak saya jadi seorang typical parents punya ambition. Itu anak nak kena jadi doktor, mungkin engineer. But saya tak pilih. Nasib baiklah atuk saya bantu saya dan marah ibu dengan ayah. Biarlah dia nak buat apa dia nak. Bukan korang yang nak kerja lepas ni. So berbalik pada kisah saya, arwah datuk saya datang dalam mimpi. Dalam mimpi dia bercakap, jangan teruskan jangan teruskan niat nak berumah tangga dengan wanita si fulan ni. Tapi dia tak cakap lah siapa nama wanita. Dia cuma dah cakap, jangan teruskan majlis persandingan. Banyak kali ke si mimpi saya. Saya nak percaya ataupun tidak. Orang kata selalunya orang meninggal tak akan datang. Jadi kemungkinan itu syaitan. Takkan nak percaya cakap syaitan.
Lagipun, saya ni dah betul-betul jatuh cinta dengan perempuan yang saya kenal baru-baru itu. Saya dah percaya dekat dia dan saya dah mula menaruh harapan supaya dapat tamatkan zaman bujang. Setidak-tidaknya taklah sampai usia saya 35 tahun. Jadi dah nikah ni ke si? Mimpi lagi datang. Jangan kahwin dalam mimpi tu. Dan akhirnya Casey, saya putuskan hubungan saya tanpa sebab. Tanpa sebab yang wanita itu patut tahu. Saya tahu sebabnya. Sebab saya mimpi arwah datuk datang cakap jangan teruskan perkahwinan. Wanita berkenaan kemurungan Casey. Sampaikan ibu dan ayah dia nak jumpa saya, nak tanya kenapa, apa salah anak dia. Saya tak tahulah Casey, adakah keputusan yang saya buat ni betul ataupun silap. Kemungkinan dia memang betul-betul baik ataupun dia pura-pura baik. Tapi sejujurnya, daripada mana saya berkenalan dengan dia, dia nampak okey. Cuma dia memang terlalu baik sangat. Sampaikan saya mimpi arwah datuk datang dan menghalang saya. Sekarang dah hampir setahun lebih Casey, setahun 6 bulan perkara ini dah berlalu. Saya masih teringatkan lagi peristiwa ini dan saya agak menyesal kerana saya putuskan hubungan. Adakah perbuatan saya ini betul atau salah? Saya nak tanya kepada para penonton Malam Seram. Adakah benar yang datang tu arwah datuk yang sayangkan saya supaya saya jangan kahwin? Tolonglah saya. Saya kalau boleh nak tutup buku ni. Tapi buku ni masih belum lagi boleh saya tutup. Sebab saya sendiri dah gila bayang dah. Wanita tu dah teruskan kehidupan. Saya ego kisi. Tak nak datang balik. Sebab malu. Saya yang hentikan, takkan pula saya nak datang bergolek. Harap maklum pada semua yang sedang menonton. Tolonglah berikan saya jawapan jujur dari anda semua. Terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Ini kisah menarik daripada brother kita ya. Dia berkongsi satu pengalaman yang cukup menarik sangat-sangat. Dia pun katalah niat dia berkongsi tentang status beliau ni bukan nak show off, betul ya? Sebabnya kalau dia tak kongsi, kita tak tahu kan. Jadi dia pun seseorang yang nak menjaga harta benda dia kan. Dia tak nak harta benda tu jatuh kepada salah orang, jatuh kepada orang yang nak kikis duit dia, nak kikis kekayaan dia. Tapi dia nak berkongsi apa yang dimiliki ni dengan seseorang yang dia boleh percaya. Dan akhirnya dia jumpa. Kan sebelum ni dia pernah putus cinta dengan seorang wanita. Yang wanita ni dia dapat tahu sebenarnya sukakan dia, cintakan dia kerana kelebihan keuangan yang dia ada lah. Status dia seorang yang mungkin berkemampuan lah. Jadi dia putus. Kemudian dia datang wanita-wanita yang lain, dia dapat kesan yang semua rapat dengan dia ni atas sebab-sebab kemungkinan dia ni orang yang berduit. Dan akhirnya datang seorang wanita ni. Ini yang latest lah, yang paling last ni. Dia mula-mula dia agak was-was lah kan. Selepas tu dia jatuh cinta. Kemudian rapat. Dan barulah dia mula. On his side ni, saya rasa lah mungkin dia baru buka pintu hati dia. Dia mula dikatakan konon ni lah macam istilah mandikan lah dengan kemewahan, mula beli hadiah, mula belanja makan tempat mewah mungkin. Selepas dia dah menaruh harapan ni, tiba-tiba dia ada niat nak kahwin pula. Waktu tu lah dia mimpi arwah datuk yang dia sayang, ya, yang dah meninggal dunia. Arwah datuk ni orang yang dia paling sayang. Saya rasa dia lebih sayang daripada, kemungkinan saya silap kalau silap tolong betulkan kepada pengirim. Mungkin lebih sayang daripada ibu dan ayahnya sendiri, sebab atuk tu adalah dia punya kira protector lah dulu . Jadi arwah datuk datang dalam mimpi ni, kata jangan kahwin. Jadi pada mulanya dia tak percayalah kan. Datang lagi, jangan kahwin. Dan akhirnya dia putuskan putuskan percintaan tu tanpa sebab yang munasabah.
pada pihak wanita. Dan pihak wanita pada mulanya kemurungan lah, sampaikan ibu dan ayah jumpa. Dia tetap dengan keputusan, tak nak, saya tak nak. Saya tak teruskan, mungkin bukan jodoh saya. So dah habis. Setahun lebih berlalu, dia pula sekarang teringatkan perempuan ni balik. Dan dia tanya adakah keputusan dia buat ni silap ataupun tidak. Jadi ramai yang dah pun memberikan pendapat pandangan. Terima kasih pada Geng Momok yang sudi sentiasa. Kalau tanya je mesti saya suka, bagus. Saya baca ni okey, bagus juga pandangan-pandangan ni. Jadi kepada brother kita, kalau mungkin sedang menonton sekarang ini secara live ataupun tidak, boleh tengok dekat komen live chat yang ada, dan anda boleh dapatkanlah pendapat pandangan yang dikirimkan oleh Geng Momok. Ya, sekarang dia rasa macam adakah dia buat keputusan yang betul. Selepas dia dah, yang hairan ni, dia tak tulis dalam email, tapi saya rasa mungkin lah. Selepas dia dah putuskan perhubungan dia dengan perempuan berkenaan, dia tak mimpi lagi datuk dia datang untuk cakap jangan kahwin. Kan? Pada pandangan saya, kemungkinan. Kemungkinan, ini secara apa ni, rambang lah. Saya mungkin silap. Kemungkinan anda ni dah didampingi dengan jin betina. Saya rasa lah, kalau mungkin saya silap kan, jin betina ni mungkin dia dah berkenan dekat anda dan dia tak nak wanita lain memiliki anda. Ya, kemungkinan. Kalau betul wanita ni baik, seorang yang betul-betul yang ikhlas, yang jujur, jin betina ni mungkin anda ada buat sesuatu, mungkin anda tak percayakan perempuan selepas tu kan, selepas gagal pertama kali dan beberapa lagi kejadian berlaku, jin betina ni mula jatuh hati. Bila dia jatuh hati tu, tak ada orang pun boleh berkenalan. Dan bila dia dapat tahu anda ada niat nak kahwin tu, dia muncul lah dalam mimpi seolah-olah macam arwah datuk. Sedangkan kita tahu yang pergi takkan kembali. Dia mimpi dan dia kata, jangan kahwin, jangan kahwin. Kemungkinan itu jin betina. Dan ada baiknya pergilah, ya, berubat ke, jumpa ustaz ke, macam itulah. Ini pandangan saja, entah benar atau tidak, ya. Kita berehat seketika. Malam Seram kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Bersyukur pada yang Esa, dunia
sabar dan tabahkan diri. Patuh dan redha pada ketentuan ilahi. Bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Malam seram, lagu tadi anda dengar lagu Ujian Insan daripada nyanyian Team Talk. Ya, Team Talk. Terima kasih kepada Team Talk yang sudi benarkan KZ untuk mainkan lagu-lagu anda. Memang sedap lagu-lagu Team Talk ni. Team Talk ni adalah sekumpulan pemuzik yang mempunyai kelainan upaya. Walaupun mereka ada kelainan upaya ni, mereka ada kelebihan sebenarnya. Ya, kelebihan upaya. Tengok, nyanyi boleh sedap, main muzik semua sekata. Jadi inilah kelebihan. Ya. Kadang-kadang kita jangan tengok kita diri kita ni kurang. Kita kena tengok kelebihan yang kita miliki. Macam saya ni pun lah peringatan untuk saya kan. Selalunya kalau tengok orang ni, dia dapat ni, dia ada tu, dia ada ni. Tapi jadikan ia sebagai satu pembangkit semangat sebenarnya untuk kita boleh mampu milik kalau kita berusaha ke arah impian kita. Jadi kalau anda sedang menonton, kalau rasa-rasanya hidup anda ni, kisi hidup saya ni macam ni lah kisi, kalau kita tak ubah, kita tidak akan dapat merasakan ya apa yang kita inginkan lah. Saya ni pun sebenarnya banyak perjalanan hidup saya ni. Kalau saya buat lagu perjalanan ini, tak boleh nanti copyright perjalanan hidup saya, saya bukan dilahirkan bapa saya Datuk Seri, mak saya Datuk Seri, Datin Seri, bukan. Jadi adalah cabaran-cabaran dari kecil sampailah saya sekarang ni, alhamdulillah. Tapi itulah, jangan mudah putus asa lah, kata ujian, lagu Ujian Insan tadi. Okey, sekarang tiba masanya untuk KZ ketengahkan. Ini adalah satu interview istimewa bersama dengan hashtag Team Mirzafai. Mereka lakukan ini kerana memberikan ucapan terima kasih lah kepada anda semua, khususnya geng Momok yang telah pun mendapatkan khidmat jual beli hartanah daripada Team Mirzafai. Jadi kita akan dengar sedikit message tentang jual beli hartanah, kemudian akan masuk cerita satu, Mirza akan berkongsi kisah pengalaman seram, Fai juga akan berkongsi kisah pengalaman. Apa jua yang bakal dikongsi hanyalah macam sama juga sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya, itu yang saya anggap kepada semua, sebab kita pun tidak tahu kesahihan kisah yang diketengahkan. Semua macam hiburan sajalah. Okey. Sebelum tu, terima kasih atas sumbangan super chat, super stiker anda untuk Malam Seram. Terima kasih banyak kepada yang sedang menonton yang memberikan sumbangan-sumbangan anda. Masya Allah, malam ni kita ada Cinta Hati Yayang. Terima kasih Cinta Hati Yayang. Black Rose, terima kasih Black Rose, katanya tumpang lalu. Amboi. Tumpang lalu dengan super chat, terima kasih. Zainuddin Hassan katanya, Assalamualaikum KZ. Waalaikumsalam. Dan geng Momok, saya single man di rumah, malam ni tak kerja KZ. And geng Momok, apa khabar dan makan apa bos? Kopi O for you bos. Terima kasih pada Zainuddin. Saya makan tadi, makan biryani. Marli, terima kasih Marli atas sumbangan super sticker. Putri Malam Purnama, terima kasih sumbangan super sticker anda. Ishas, terima kasih super sticker. Nuraini Mesnawi, ya, terima kasih atas sumbangan super sticker. Ishas lagi, sumbangan sikit buat KZ, beli sarapan koin prata. Saya sebenarnya tadi tengah contemplating tadilah bila saya nak makan, nak makan biryani ke nak makan koin prata. Ni ada orang belanja, bolehlah besok beli, ya. Terima kasih. Dan apa khabar bro, Sapphire Skyfall, ini belanja KZ ais cendol durian dan ikan siakap tiga rasa. Terima kasih kepada bro Sapphire Skyfall, sumbangan super chat anda, ya. Terima kasih banyak, sumbangan besar daripada anda. Terima kasih. Okey, sekarang kita sambung kisah. Ini adalah pengalaman dua teman kita, Team Mirzafai. Jangan lupa kalau nak hubungi mereka, 83832145 Mirza Subari, 83338555 untuk hubungi Fai Muni bagi segala urusan jual beli hartanah. Kisah ini yang saya nak ketengahkan ini, kita akan dengar sekarang, satu berkenaan dengan sebuah rumah di kawasan dekat dengan kawasan Matilda House. Satu lagi pelanggan
yang dalam rumah dia ada gangguan. Ni dua-dua ada gangguan lah. Tapi kita ikuti sekarang. Jom Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Saudara, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan yang dibawakan khas untuk anda yang ditaja oleh hashtag Team Mirzafai. Tetamu saya pertama di sini adalah hashtag Team Mirzafai. Yeah, hello, apa khabar? Baik. Baik. Sebenarnya kalau nak tahu, saya kalau tukar skrin ni kejap. Jadi ini nampak saya duduk sini dan mereka duduk di depan sana lah. Jadi kita ada kamera kat belakang sana. Jadi ini tempat lah, ini kira social distancing. Jadi kita kembali dengan Team Mirzafai. Macam mana dengan studio baru ni? Besar KC ni ni. Betul-betul ni different from the last studio lah. Lebih kecil sikit ni untuk besar. Jadi alhamdulillah, congratulations studio. So, terima kasih. Okay, moga you reach more success lah, insyaAllah. Amin. Kita kembali dan pada temubual KC dengan Mirzafai, iaitu kita ada temubual yang lalu kan, yang mana kita ada pergi keluar buat vlog, dan saya dibawa oleh Mirza. Walaupun saya tinggal Punggol, saya tak pernah pergi kawasan tu. Bila pergi, lawa apa tempat ni? First time pergi lagi sih ya? First time. Okay. Mungkin ada maklum balas daripada yang menonton. We get a few calls, okay, dari pendengar Malam Seram, okay, and also some of kita punya Facebook clients, which nampak kita. Ada yang tanya, cakap, Fai, kat mana ni rumah ni? Yang cakap, ada yang tanya, I'm looking to buy this type of houses. Okay, then ada yang tanya macam, I pun tinggal a few blocks away. I cakap, you boleh datang tak? Kita discuss about my house. So, response is there lah. Alhamdulillah. Dan pastinya, kalau anda nak jual beli hartanah, anda boleh carilah seperti yang tertera nombor dekat bawah ni. Hashtag Team Mirzafai. Boleh hubungi Mirza Subari 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. Dan ingat, mereka ni bukan saja menguruskan urusan jual beli hartanah HDB. Kalau ada rumah private, private property seperti kondominium, anda nak cari kondominium dekat District 9, semua boleh bisa diatur oleh Mirzafai. Mereka telah pun bantulah beberapa orang pelanggan untuk berpindah daripada HDB pergi ke kondominium. Jadi ini dalam goals, life goals ni, ini adalah satu pencapaian lah, bila dapat upgrade. Sekarang bukan saja upgrade daripada lifestyle, sebenarnya adalah upgrade untuk simpanan ataupun investment masa depan kan. Jadi kalau ada ura-ura boleh hubungi Mirza dan Fai. Dan hari ini kita nak lain sikit, santai-santai, nak tanya pengalaman seram, sebab selalu kita cakap pasal rumah kan. Betul. Jadi mungkin Fai dengan Mirza nak kongsi pengalaman seram ke, yang pernah dengar ke dari kawan ke, macam mana? Okay, ni I start dulu. Okay. Ni betul-betul kisah benar. Last month, bulan lepas ke, tak ingat lah, but somewhere orang bulan lepas, ada klien telefon. Okay, bukan from Malam Seram, one of my Facebook punya friends on Facebook, nak jual rumah. So dia tinggal dekat Punggol Emerald. Okay. So dekat Punggol Emerald ni, there's this thing, those yang dengar sekarang ni yang tinggal Punggol, dia quite familiar dengan Matilda House lah. I think KC pun pernah dengar. So bila I pergi rumah dia, 5 room flat, I tak boleh bilang plot number, tapi sampai orang tingkat 5 tingkat 6, if I'm not mistaken. Nak jual rumah, nak upgrade to a bigger flat lah. Okay, nak somewhere in the east. Tapi bila I tanya the reason kenapa dia nak jual and upgrade, bukan pasal nak duit, bukan ada masalah financial ke apa. Pasal dia experience gangguan from that material house. Betul. Then I dengar pun, but I kat situ tak takut sangat lah, because I had appointment pukul 11 pagi. So I tak ada apa-apa. So I pun memang dulu tinggal Punggol juga, but I tak pernah dengar all these stories. Tapi yang si Denny ni memang the reason cakap tak boleh, because gangguan ni dah sampai my wife kena, my daughter kena. Dia husband, wife dengan one daughter, 3-year-old daughter. And then 3-year-old daughter tu, every Thursday night apparently, nanti kat dalam bilik dia, dia cakap ada nampak ada this lady macam Caucasian, very long hair, nanti selalu dekat atas dinding dalam bilik dia. Then I
pun dengar, oh really eh. Dan pun tak tahu apa, macam tak tahu macam nak komen. So we break the ice because tak pernah nampak ni client lah. So kita story, dia kata mula-mula masuk is very okay, renovator okay, but the things start to get haunted after the third year diorang tinggal situ. And then somehow along the way, that time the treasure trove pun, the condo next door nak build some development. So they heard stories whereby the some worker actual mati while doing something to the multi the house. Tapi ini bukan official lah, ini cuma desas-desus lah. Ini desas-desus. So desas-desus. I try to find out here and there lah, because I got friends who tinggal treasure trove juga. So initially they wanted to demolish multi the house. So pasal tak boleh, ada desas-desus cakap bila crane nak korek tanah, crane collapse. Then some foreign worker mati, which is tak tu lah, reported ke tak, like I say desa-desus. So end up dia tak boleh apa tu demolish material house, they make that into a clubhouse. So they incorporate the house into the condo itself. So I tak tahu macam mana tinggal condo kat situ, but macam ni pula nak keluar. So it gets worse lah. The story a bit similar macam rumah yang my client yang Admiralty tu, about the same. So the kekacauan dia tu macam it gets worse lah. Most of the time anak dia nampak kat dalam toilet, nanti tengah mak tengah mandikan, nanti dia tanya mak dia kenapa tak shower with me. Why never ask auntie shower with me, auntie always play with me in the room. So to this kind of extent. So now they like really pressure me, Mizan, you know what, tak boleh lah, kita mesti nak jual rumah ni, I want to shift back to Pasir Ris, something like that lah. Jadi bila cakap tentang jual hartanah kondominium kan, yang dia beli tu, kalau dalam undang-undang ni berapa lama boleh tinggal kat situ dan jual? Most of the time kita nak escape stamp duty, so it will be 4 years later. 4 years later? 4 years later. Oh, ini dah baru 3 tahun ni? Baru 3 tahun, tapi yang my client ni HDB. Okay. Another client pula tinggal kat kondo situ. Kondo, okay. Tapi dia tak kena gangguan. Sini yang kena HDB ni. Jadi gangguan ni sebenarnya kalau anda dengar daripada kisah-kisah yang diketengahkan, Nizam pun share, dia tak semualah orang stay situ yang kena ganggu kan. Kadang-kadang ia terpulang kepada individu tu lah. Individu tu mungkin aura gangguan dia kuat, kena lah. Ada orang saya duduk sini dah 40 tahun tak ada apa-apa pun. Jadi dia macam tu lah, dia macam road accident lah. Tak semua tak semua orang drive kereta akan road accident, but boleh jadi juga kan, kepada orang yang mungkin cuai. Jadi dan kisah-kisah yang dikongsi tadi oleh Mirza sendiri tu berkenaan dengan apa ni, tak boleh dirobohkan lah, ada yang mati, ini semua adalah desas-desus lah. Belum dapat lagi mungkin official confirmation pun, kalau ada pun mungkin dia tak nak beritahu lah. They won't reveal lah. Mungkin dia akan jadi, ini hanyalah satu conspiracy theory daripada yang berkongsi kisah. Kita hanya dengar dan ingat, seperti yang Casey katakan, jangan mudah percaya. Tapi kisah individu yang kena ganggu tu, itu boleh kita lah percayalah, sebabnya itu adalah pengalaman individu. Betul. Kan? Yang tuan empunya badan sendiri yang beritahu Mirza, ya aku duduk sini anak aku gini lah. Jadi that is the real thing lah yang berlaku. Seram anak dia nampak perempuan. Anak dia nampak lah, dan kelakar dia every Thursday night mesti nampak. Sometimes dia cakap macam the next morning, so when the mom ask how was your sleep yesterday, dia cakap it's okay because auntie sleep with me. Ish. Dia cakap macam gitu. So it gets really scary. So I myself as a property agent, I bukan penasihat atau ustaz lah, tapi when we do calculation, I think five pun pernah experience before. Sometimes bila kita tengah buat, kita try reki lah our eyes kat rumah ni ada apa, right? Tapi bukan nak apalah, but ni family a bit hardcore sikit lah. You know, hardcore. I cannot say, tapi diorang yang a bit you know what I'm saying lah. But yelah, so it gets rabak day by day lah. So now, tapi kesian lah kalau yang parents kesian, kena ganggu satu hal. Ini melibatkan anak kan. Jadi untuk keluarga tu, kita doakan semoga dipermudahkan urusan. Dan anak dia tu kalau boleh, jangan biarkan anak sorang-sorang lah. Anak-anak kecil ni kalau dia nampak, dia menangis dan akan mengganggu lah. Satu orang affected in the family, semua akan kena. Walaupun bapak dengan mak tak nampak, it will be affected lah. Sebabnya anak mungkin tak nak makan, takut nak mandi, tak nak balik rumah.
Betul. So sekarang ni tengah dalam proses lah rumah dalam tu. Dalam proses. Clubhouse tu, clubhouse tu dia lebih dekat dengan HDB ataupun kondominium. Kondominium. Tapi pada rumah dia boleh nampak sikit. Okay, tapi okay, yang kelakar dia yang kena. Tapi bila dia tanya neighbor-neighbor tak kena. Tu macam Casey cakap. So it's individual. So dia pula kena ni. So yalah. Jadi itu kisah. Terima kasih Mirza, perkongsian yang cukup menarik. Jadi kalau anda tak tahu, Matilda House ni adalah sebuah rumah. Dulu Punggol ni dekat kawasan Matilda House ni hanya jarak dalam 200 meter depan tu dah laut. Depan dah laut. Jadi dengan pembangunan pemerintah Singapura tambak Punggol. Jadi sekarang ni daripada Matilda House nak pergi ke laut, oh dia bukan meter dia kilometer jauhnya laut tu sebab dah ditambak. Dan kawasan Punggol settlement tu adalah antara kawasan perairan lah, yang mana boleh anda kalau berbasikal tu pergi ke Coney Island yang juga ada waktu operasi 7 pagi sampai 7 malam. Jadi itu tentang Matilda House tu dulu didiami oleh sebuah keluarga pendatang lah, kalau tak silap saya daripada Eropah datang sini, ada perniagaan kan. Kemudian bila dia dah balik ke rumah tu, rumah tu terbiar gitulah, terbiar. Dan rumah yang kosong tu lazimnya kalau terbiar tak ada orang jaga, sebab dulu kawasan rumah dia pun penuh dengan hutan kan. Jadi rumah dia dekat tengah-tengah hutan yang mana keliling tu kosong, tak ramai sangat orang. Ada rumah-rumah berdekatan tapi tak tak dekat. Jadi bila dah terbiar gitu, makanya kemungkinanlah, saya mungkin silap, kalau salah boleh betulkan, datanglah benda-benda ni dan tinggal dekat dalam. Dan Fai, macam mana Fai kisah? Ni kisah daripada klien saya juga. Okay, klien saya ni saya baru jumpa dia I think about last 2 weeks lah, Casey. So ni daripada pelanggan Malam Seram jugalah. Okay, so dia tak duduk HDB. Okay, dia duduk di landed property. Okay, so landed property ni ni abang ni, saya tukar nama dia lah. Kita panggil ni abang Nizam dengan Siti lah, Kak Siti. So abang Nizam, Kak Siti ni diorang dah duduk in this landed property for belasan tahun. Okay, so they call me over untuk cakap, okay Fai, apa I ada nak ura-ura nak downgrade my house lah daripada rumah landed. I nak pergi balik, pergi maybe pergi a smaller condo ataupun pergi HDB tak bayar habis. Okay, so saya dah lepas kira-kira semua. Okay, the apa si ni, abang Nizam ni kata, okay Fai, everything is good. Okay, you punya cara terangkan is okay, everything is very clear. I dengan my wife semua, kita faham semuanya. Tapi dia kata but, okay dia kata but ni saya dah but lain macam je ni. Saya cakap okay, apasal bang Saya cakap but I tell you first rumah ni ada cerita. Okay, so daripada situ he told me that apa, bila dia kata but tu je, saya dah bulu roma dah macam ternaik je, macam ada something je ni. Saya cakap macam ada something yang tak kena. Okay, so dia cerita macam apa, masa dia mula-mula masuk this house, okay, the first few weeks dia kena kacau. Okay, mula-mula the first few weeks dia masuk, rumah dia macam rasa macam panas. Okay, tapi it only happen dekat dia punya master bedroom. Okay, dia ingat mula-mula panas, dia ingat aircon dekat bilik dia rosak apa kan. Dia panggil technician, technician datang, technician dah cakap Mr. Nizam semua okey, tak ada apa-apa. Dia ingat dia punya piping ke apa ke, dia panggil SP utilities, SP datang tengok tak ada apa-apa. Okay, so the first few day macam belum ada panas dia punya bilik. Then after that apa, the next couple of weeks dia kena kacau. Okay, then they find out there is rumah ni ada benda kat dalam lah. Okay, so dia punya apa, dia punya dia kena kacau macam dia punya ibu jari kena tarik malam bila dia tengah tidur. Okay, lembaga ni tarik ibu jari dia. Okay, then kaki dia kena geletik-geletik. Okay, tapak kaki dia kena geletik. Okay, then lepas tu at times macam dia rasa macam dia kena cekik. Okay, so dia kena cekik. Lepas tu lembaga ni ada yang kadang-kadang duduk atas badan dia. Okay, so kadang-kadang dia he feel breathless. So sampai dia dah tak tahan, dia panggil ustaz datang. Okay, so ustaz datang, orang berubat ke apalah datang. Datang tengokkan rumah dia. Sampai orang berubat ni kata, oh sorry, dia tak boleh handle. Sebab dia kata, I mean kita pun tak tahu apa salah dia tak boleh handle due to whatever reason. So dia suruh panggil another Tok Sami daripada bangsa lain. So Tok Sami ni datang, Tok Sami ni berbual dengan lembaga ni lah. So they find out that lembaga ni duduk sini dah lama. Dah more than what the owner duduk situ lah. That means before the previous owner.
Okay, so lembaga situ, owner duduk situ dah berapa lama tu? Owner that time dia masuk baru pindah, maybe dalam sebulan gitu. Dalam sebulan dia dah kena kacau teruk lah, sampai dia dah tak tahan. So the previous owner dia tak tahu dah duduk situ berapa lama. Right, so lembaga ni kata macam rumah ni rumah aku. Cakap engkau datang, engau menumpang dia. So dia tak nak keluar. So dah lepas dah berbual-bual, then apa, after maybe 2-3 session, waktu lembaga ni decide, dia cakap okay, dia cakap I will go out of the house. Okay, so dia pun rasa lega jugalah, benda dia tak ada. Tapi dia kata, tapi Fai, dia kata sampai sekarang masih ada a bit here and there. So dia bawa I masuk dia punya master bedroom eh, Casey. Okay, dia tunjuk I, cakap okay Fai, kat tepi tu, dekat tepi celah katil dia tu, boleh tunjuk. Okay, dia kata lembaga dia dah tak ada, tapi yang ada, okay, Tok Sami dia kata yang masih ada dia punya cucu cicit dia. That means all the small-small cucu cicit dia kadang-kadang nak balik apa ke demi tempat, kadang-kadang sesat. Diorang nak balik sesat, diorang tak tahu mana nak pergi, diorang balik ke rumah lama dia. Tapi apa, Abang Nizam kata cucu cicit dia ni tak se-violent yang dia punya master lah. Okay, so kadang-kadang pun dia kena kacau tapi tak seteruk. Okay, dia kena kacau macam kaki dia kena gelitik, dia punya toes kena tarik, itu je. Ini cucu cicit dia tak se-violent dia punya yang the first master tu lah. Okay, so Tok Sami dia kata cucu cicit dia ni kau nak hilangkan macam mana pun, tetap nanti dia tetap datang balik, dia tetap beranak kat situ. Jadi tak boleh buat apa-apa. So Abang Nizam ni dengan Kak Siti ni, dia dah, I think dia dah immune. Dia dah cakap alah, biarkan je lah, nak buat macam mana. Benda ni tak kacau dia pun okey jugalah. Ini mungkin kisah Fai ni menarik sebabnya dia menggunakan hikmat Tok Sami yang mana kononnya membantulah membantu masalah yang dia hadapi ni. Tapi persoalan Casey ni, kalau mungkin ada yang sedang menonton yang mahir, yang pakar dalam hal ini, apakah mungkin kebolehan seseorang itu memanggil seseorang yang bukan Islam lah untuk bantu bersihkan rumah. Mungkin ada hukum-hukumnya. Okey, itu makro kesi ya. Jadi anda boleh kongsi sebenarnya. Ini adalah bantuan yang dapat mengurangkan lah. Masih ada gangguan tapi cuma dah berkurangan sedikit. Yes, betul. Jadi nak tanya, dalam situasi macam itulah misal kata owner tu baru tinggal setahun. MOP kan 5 tahun kan. Owner baru tinggal setahun tapi owner dah ganggu, kena ganggu teruk ni. Owner dah macam desperate sangat. Apakah antara pilihan yang boleh dibuat? Nak jual susah kan, sebabnya 5 tahun belum sampai kan. Mungkin kalau Fai dengan Mirza boleh kongsi dari segi konteks sejarah tanah ni. Okay, so this kind of case actually very rare lah. You cannot simply cakap dengan HDB, aku nak jual pasal rumah aku ada hantu. So HDB will obviously they will apa, rebuke your appeal. So but most of the time like another client of us, client of mine actually, same case tapi very mild lah, bukan macam yang kita story. What he did, dia turun naik 2-3 kali lah bagi MP. So he keep on pressure MP, you know, sampai cakap kalau aku tak percaya, kau tidur lah rumah aku. Nanti kau tahu macam itu. So nanti dia dah tengok banyak kali, nanti dia approve to sell. Okay, but it's not case by case lah. Case by case basically. Tapi it's not easy lah. Easy, tapi you have to know, rajin. Dan saya rasa antara cara yang lain untuk sewakan rumah tu lah kan. Sewakan rumah ke, sewakan tinggal tempat lain, tinggal tempat lain ke, ataupun paling-paling teruk anda harus jumpalah lawyer ke untuk minta bantuan. Sebabnya cara yang legal ni antara perkara yang antara cara yang boleh anda dapatkan supaya HDB approve untuk anda jual rumah. Betul. Tapi masalahnya sebelum beli rumah, kadang-kadang datang tengok, rumah ni lawa, aku suka, aura dia bagus lah, bila tinggal dia lain. Betul. Saya ada nak kongsi kisah ni, yang mana saya ada baca tadi sebelum sampai tu, juga tentang rumah lah, mendengar hari ni tentang hartanah. Tapi kisah dia, gangguan dia, semalam pun ada saya share. Semalam saya share tentang, sebelum saya pergi ke kisah ni, anak dia bangun, kemudian suka tidur bilik sebelah. Anak dia suka bangun tidur bilik, so tidur dengan mak kan, anak kecil, anak dia masih kecil kan. Dia suka tidur bilik sebelah. Dan nanti mak dia bangun cari, mana anak aku ni? Anak dia dekat sebelah tidur. Tu dekat, maybe sleepwalking ke jalu kan? Tak. Lepas tak tu kata, asal tidur sini? Apa yang saya ingat, dia kata asal dekat sini. Kata aunty panggil tidur sini. Rumah tu tak ada aunty pun. Dia, mak dia, bapak dia, tiga orang ni. Aunty panggil tidur sini. So mak dia marah lah, apa, jangan cakap MPP So balik tidur masuk bilik kan. Besoknya sama juga. Anak dia bangun tidur bilik sebelah.
So selepas kejadian tu, mak dia kunci pintu bilik. Pintu bilik, bukan pintu bilik tidur, pintu bilik yang anti tu suka tidur. Dia kunci pintu tu bilik sebelah, dan anak dia, mak dia dah nampak dah tidur bilik dia balik lah. Dah tak bangun kan. Tapi pernah mak dia tangkap beberapa kali anak dia bangun cuba buka pintu. Auntie cannot open the door. Okay. Lepas anak dia balik, sure, masuk balik tidur atas katil. Mak dia terperasan, mak dia marah lah. Tapi kisah macam tu seram eh. Selalu yeah. yang kena budak kecil lah eh. Ya yeah, betul. Ini kalau anda sendiri yang berurusan dengan para pelanggan, lazimnya yang senang jatuh cinta pada rumah tu lelaki ke perempuan? The husband or the wife? The wife most of the time. The wife. So diorang cakap lelaki dengan perempuan ni, cik, perempuan lemah semangat sikit eh. Tak tahu betul ke tak lah. Okay, but they say lah. Okay, yang lelaki selalu macam a bit gung-ho sikit. Tapi ada juga klien kita lelaki yang penakut. Ada juga. Ada tak macam Fire dengan Mirza, anda tengok rumah ni, sebab klien nak pergi viewing banyak rumah kan. Average berapa rumah dalam 3-4 tu? Ada 3-4 sometimes maximum about 5 houses lah. Okay. Jadi kalau banyak-banyak rumah, sekali satu rumah ni anda berdua tengok, eh rumah ni seram eh, anda berdua rasa tau, tapi klien suka lah. Ada tak? Ada juga. Ada lah. Jarang tapi pernah ada eh. Pernah ada lah. Macam rumah lama tapi bila owner buka pintu dia, dan the Chinese punya Buddhist monk yang besar tu betul kat depan, ambil dia punya pintu dia, kat atas ada yang kain color merah, macam gitulah. So sometimes kita wondering juga. Macam ni payah sukalah. Baik juga yang kelakar dia, kita datang dia ni rumah ke temple eh. Tapi dia suka. So bila tanya apa yang best rumah ni, kita suka. Itu suka. Amat Chinese client lah. Chinese client. Jadi kita pula macam 50-50. Yalah, sebab itu kita katakan rasa seram ni, gangguan ni berlaku pada individu. Tak semua orang pergi rumah tu akan kena ganggu. Betul. Saya pernah bawa satu buyer ni yang kasi pergi tengok rumah dia Tampines. Okey, rumah ni kita masuk je dia punya hall. Satu hall dia daripada hujung apa dia punya pintu tu sampai demi tingkap, all semua ada dia punya berhala eh. Berhala. Okey. Daripada atas dia bertingkat-tingkat. Dia macam stadium punya tingkat gitu. Okey, daripada atas sampai bawah ada dia punya berhala. Klien saya dekat hall dia, "Fire, I think tak payah tengok ah, kita keluar je." Dekat hall dia, dia dah tak nak tengok. Pasal tapi that house facing bagus, facing river, Tampines ni belakang river. It's unblocked facing. Okay. So I cakap dengan klien, "Tak apa, kita tengok je." "Tak apa, tak apa, I tak sedap hati ah. I dah tengok demi benda-benda gini je, I tak nak beli rumah dia." So dia tak tengok pun. Dekat hall, pam, a few second dia dah keluar. So faham lah, ada antara rumah seperti tu. Jadi sebelum anda beli rumah, anda background research lah. Agent wajib beritahu kan. Kalau ada rumah tu kematian ke, betul, kematian. Wajib beritahu. Dan kalau rumah tu ada kes-kes along pun wajib beritahu. Betul. Jadi kalau tak beritahu, ejen boleh dikenakan apa ni, legal action lah kan, oleh klien. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang jual beli hartanah, kalau mungkin ada di antara anda ada ura-ura, Casey, saya nak tinggal rumah yang ada penghuni tak diundang. Sebab saya ni seorang yang loner. Saya saya ni suka duduk seorang, dan tak best lah duduk rumah seorang-seorang tak ada kawan. Mirza dengan Fai ada rumah macam tu? ada yang dekat Punggol tu. Kau pergi kawan Caucasian lady lah, kau main-main tu. Jadi terima kasih pada Mirza dengan Fai satu perkongsian yang cukup menarik pada minggu ini. Dan selainnya, kalau nak jual beli hartanah, anda dapatkan khidmat mereka berdua. Itu dekat bawah sini tertera nombor Mirza Subari di 8383-2145 ataupun Fai Muni di 8333-8555. Kita kembali dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Ya, terima kasih kepada Mirza dan juga Fai atas perkongsian dua beberapa kisah awal tadi. Ya, harap anda terhibur dengan kisah pengalaman daripada mereka berdua. Dan rancangan satu jam, tamatlah rancangan satu jam yang ditaja, yang dibawakan khas untuk anda oleh hashtag Team Mirza Fai. Saudara, jangan lupa untuk dapatkan khidmat daripada ejen hartanah yang telah pun baru-baru ini diberikan anugerah Top 10 Agent SRI 2020. Syabas dan tahniah kepada hashtag Team Mirza Fai.
Hotline. Mirza Subari 8383-2145 ataupun Fai Muni di 8333-8555. Jadi kisah pengalaman yang dikongsi oleh Mirza dan Fai tentang rumah ada gangguan. Yang hairan kalau kita tahu, kita tengok ataupun kita dengar kisah yang diketengahkan tu, Matilda House dia tu, clubhouse yang merupakan rumah heritage lah, bangunan heritage tu berada dekat kondominium sebelah. Orang dekat kondominium tak kena ganggu, orang yang tinggal blok sebelah diganggu. Jadi tak semestinya dia akan mengganggu siapa, tapi dia akan mengganggu individu-individu tertentu lah yang saya tak pasti. Mungkin ada jawapan di sebalik gangguan itu. Kita kembali dengan kisah selanjutnya. Saya akan ketengahkan. Kalau ada voice note, boleh 8131-0287. Voice note ataupun saya perlu hubungi pemanggil kita di hujung talian, boleh saya hubungi selepas ini. Anda tunggu. Jangan ke mana-mana. Malam Seram kembali sebentar nanti. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Assalamualaikum Kesi dan semua pendengar Malam Seram. Saya Lily daripada Johor. Okay, saya ada satu pengalaman nak saya sharekan pada semua. Pengalaman saya ni terjadi pada tahun 2017. Ketika tu saya bersama husband saya, anak saya, kawan anak saya dan kawan husband saya bersama isteri dia. Kita sama-sama nak pergi mancing. Pada mulanya, pada awal ni kita semua mancing dekat kawasan Teluk Jawa, kawasan sinilah, Pasir Gudang Masai. Jadi bila kuasa tak dapat ikan, dalam pukul 10 lebih malam gitu, kita berpindah pada satu tempat yang baru. Tempat yang saya pun tak pernah sampai. Inilah baru pertama kali saya sampai malam tu lah. Jadi kedai dalam kawasan Pasir Gudang juga saya pergi. Jadi malam tu saya parking kereta, kita kawan husband saya tu dia menaiki motor. Jadi kita parking kereta tu, saya nampak ada satu lorong kecil untuk kita sampai ke tepi pantai tu, dan ada hutan-hutan kecil dekat situ. Jadi saya pun masuk je kawasan tu. Saya cakap dengan husband saya, cakap cantiknya pantai ni, sayangnya tak dibangunkan. Saya cakap itu pasal apa, apa yang saya nampak, apa yang saya tengok, pokok-pokok kat kawasan situ tersusun bersih, tempat tu bersih, pasir dia putih halus. Jadi saya cakap memang agak sayang lah kalau ada tempat makan ke apa di sini, kan cantik. Jadi okey lah, tak apa. Saya pun alaskan sok khabar. Saya letakkan jajan-jajan, letakkan air. Saya letak kunci kereta saya dekat ujung sok khabar tu. Sebab apa, ada angin. Jadi saya tak nak angin tu selak ataupun terbangkan sok khabar tu lah. Jadi saya tengok anak saya. Okey, yang anak saya ni bila sampai dekat kawasan pantai tu, dia dengan kawan dia ni berlari sana, berlari sini, bergurau senda apa semualah. Saat dia tanam kawan dia tu kat dalam pasir, sampai buat badan macam bentuk-bentuk badan orang. Jadi saya ni marah. Saya cakap, tak elok buat macam tu. Kita ni kat mana? Dah pukul berapa ni? Saya cakap tu. Okey, dia keluar pada pasir tu, dia panjat pula pokok. Ada satu sebatang pokok betai belalang. Pokok yang tak berapa besar pokok tu. Jadi dia njuk-njuk pokok tu, dia patahkan ranting apa semua. Saya ni marah. Saya cakap, kenapa ni? Saya cakap, tak elok lah macam itu. Anak saya lelaki ke si? Jadi saya marah lah. Umur dah 16 macam ni, budak-budak saya marah tu. Dah lah, jom mama hantar balik. Pasal rumah saya pun taklah apa-apa jauh, boleh hantar balik dulu. Jadi saya pun cari kunci kereta nak hantar kan budak-budak ni balik. Cari kunci kereta, saya tak jumpa kunci kereta saya. Kunci kereta saya tu ada alam yang agak besar tau Casey, color biru terang. Dan segugus kunci, memang banyak kuncinya. Jadi saya cari tak jumpa atas sokabar tu. Saya cari, mungkin terplanting ke tempat lain ke apa kan, tak jumpa juga. Saya pasti memang saya letak kat situ, tak ada siapa-siapa yang ambil. Pasal tak ada siapa-siapa yang bawa kereta tu, tak ada siapa yang ambil barang, semua saya yang uruskan. Jadi puas, cari tak jumpa. Jadi sampaikan masa yang kawan husband saya ni dah sampai pukul 2 tau, pukul 2 pagi tu, tak jumpa juga. Kawan husband saya ni offer dirilah untuk hantar anak saya balik dulu. Okeylah, saya tak boleh balik dulu. Saya risau nak tinggalkan kereta saya. Pasal
laptop saya, handphone saya, beg duit apa semua kita letak kat, kat ada dekat dalam kereta, dekat kursi depan, kat seat kereta depan tu, terpampang kat situ. So kalau ada budak-budak nakal ke apa lalu, memang automatik nampak, memang kena pecah lah kereta. Nah, jadi saya tak berani nak tinggalkan kereta kat situ. Saya cakap tak ada apa-apa lah, saya nak cari juga. Pasal kat pantai tu, kebetulan malam tu memang kami-kami aje, tak ada orang lain. So tak mungkin kunci tu boleh hilang. Saya cakap, saya pun cari, dipendekkan cerita ke si. Masa saya cari tu, sampai saya dah penat cari, saya duduk kat atas bonet kereta saya. Pasal saya risau kan. Saya duduk dan tak berapa jauh daripada tempat saya duduk tu, saya tengok ada sekumpulan India yang tak tahu mungkin dia buat upacara sembahyang mereka ke. Lepas tu dia ada jalan pergi dekat laut, lepas tu dia pergi balik. Tak, saya pun tak tahu apa dia buat. Tapi dia orang semua pakai pakaian putih lah, macam dia punya pakaian India punya style lah, tradisional dia orang punya baju. Masa saya duduk tu, saya sampai dengar bunyi baby menangis tau, Casey, dekat kawasan hutan tu. Tapi tak berapa lama lah, dia dalam 30 saat macam tu, saya dengar. Husband saya ada kat kawasan tepi pantai, dia masih cari kunci tu lagi. Jadi husband saya sempat jerit, panggil saya mama. Saya jerit, ya, saya tuan. Eh, sinilah husband saya panggil saya. Saya lalu dekat hutan tu. Sekarang ni, dia terasa takut. Tapi tak berapa takut, pasal saya lagi takut. Saya lagi risau mana pergi kunci kereta ni. Macam mana saya nak balik ni? Barang-barang duit satu sen pun tak dekat dalam tangan. Semua dalam kereta tu. Jadi, saya sampai pukul 6 pagi, kita tak jumpa kunci kereta. Cari punya cari, tak jumpa-jumpa juga. Sampaikan pukul 7 pagi dah terang. Saya bayangkan, saya baru nampak kawasan tu. Sebenarnya kawasan tu taklah kata macam saya cakap bersih sangat. Penuh dengan sampah. Pokok-pokok dia memang tak ada pun. Macam yang saya nampak memang berlainan dengan apa yang saya nampak. Pasir-pasir dia tu tak bersih. Banyak belanga-belanga yang orang pakai masak ubat. Banyak ada yang pecah, ada yang baru. Ada kain-kain tersangkut ke pokok-pokok. Jadi yang lagi menyeramkan saya tu, dekat tebing laut tu, ada setiap satu depa tangan kita, ada 3 batang joystick yang dicucukkan pada tebing tu. Setiap satu depa ada, saya tengok. Jadi saya dah tak tahu apa lagi ikhtiar saya, cari dah tak jumpa. Saya duduk satu tempat. Saya tu cakap macam ginilah, saya wakil family saya minta maaf kalau kehadiran kami kat sini mengganggu ataupun buat kurang hajar, ada benda yang membuatkan apa sahaja yang ada kat sini marah. Saya minta maaf, saya mewakilkan anak saya minta maaf, dan saya janji takkan jadi lagi. Tolonglah pulangkan semula saya punya kunci kereta. Saya janji dan saya sumpah saya takkan pijak lagi tempat ni lepas ni. Saya takkan datang lagi sampai bila, saya takkan datang, takkan sekali saya pijak. Dan saya teruskan cari kunci. Saya tahu kunci tu saya jumpa kat tempat yang saya letak mula-mula. Kat situlah kunci. Dan alhamdulillah cepat-cepat saya ambil kunci tu, cepat-cepatlah saya balik. Sampai sekarang saya tak pernah datang ke tempat tu, Casey. Dan saya pasti kami dah puas cari dah. Siapa yang tahu pantai TMB Pasir Gudang, dia tahulah pantai tu tak berapa besar pun. Okay, Casey, sekian perkongsian saya malam ni. Harap semua tibur. Malam seram. Ya, terima kasih. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, pengalaman voice note yang cukup menarik sangat-sangat ya. Kunci yang hilang. Cerita dia kunci hilang, tapi di sebalik kunci hilang tu, depan mata, ada kali kita macam tu kan, cari tak jumpa. Berkali pusing lagi satu round tak jumpa. Macam tadi kisah dikongsi dekat pantai TMB Pasir Gudang. Wah, ada . Saya tak tahu pantai diwujud . Katanya pantai ni cantik lah . Tapi misterinya tu, kunci tu semalaman cari sampai besok pagi . Kunci tu baru jumpa di tempat yang sama. Dan kemungkinan sebelum ni bila baru sampai, anak beliau yang mungkin dalam usia lingkungan remaja tu kan, datang duduk dekat pokok, dahan pokok tu terpatah kan. Ini jarang, itu pertama kali mereka datang tu, anak dia dah mungkin buat benda-benda seperti itulah . Patahkan dahan pokok tu, buat bising, buat kecoh mungkin. Dan kemungkinan lah . Apa jua yang penghuni dekat kawasan tu, kita pun tahu kan, dalam dunia ni bukan manusia yang hidup, adalah penghuni lain. Rasa macam, dia ni asal ni datang tempat aku, patahkan aku punya pokok . Naik marah. Senang je
Dia nak buat manusia ni marah, dia sembunyikan barang. Barang yang kita perlukan. Sebab tu bila kita hilang barang, pertama sekali kita kena buat istighfar. Sebab dia kadang-kadang syaitan ni nak menguji manusia. Dia tengok, oh aku sembunyikan barang ni, confirm ni suami isteri bergaduh. Confirm gaduh dengan anak beranak. Dia pun sembunyikan, awak pun, alamak, eh saya punya barang mana? Saya letak sini. Gaduh kan? Gaduh, isteri gaduh. Anak pun kena babit kan? Jadi bila hilang barang pertama kali kita istighfar dulu. Istighfar, tenangkan diri, tak jumpa, tak apa. Minta lah, semoga ditemui barang yang hilang tu. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kiriman daripada yang ini saya ternampak di komen, katanya Akila Ismail, saya pernah memancing dekat situ ke si? Memancing Pantai TNB, Pasir Gudang. Okey. Yang ini saya nak berkongsi. Kita tengok kalau ada yang suruh telefon, saya akan cuba hubungi. Okey, kita call ni lah. Ui, banyaknya ni. Casey call. Apa ni? Kisah yang ini Okey. Saya akan telefon dia sekarang. Jom kita akan hubungi pengalaman yang ingin disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Dia kasih nombor telefon Saya akan call sekarang. Kita kembali selepas ini. Tunggu sekejap. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, ini saya nak berkongsi kisah. Ini ada pemandu Grab. Peristiwa seram dengan passenger. Jom kita call pemandu Grab kita. Masuk alam mimpi tapi dia baru message baru message dalam 10 minit yang lalu, mungkin dah tertidur agaknya. Baik, saya bacakan kisah yang ini. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Saya nak berkongsi peristiwa seram ni berlaku. Nama saya Sulaiman. Saya suka sangat dengan rancangan Malam Seram. Malah saya ada recommend beberapa orang kawan, Rashid dan juga Khairul Zam, juga turut mendengar Malam Seram selepas saya recommend. Terima kasih pada anda. Dan kisah saya ni, KC, pengalaman saya ni berlaku ketika saya sedang berada di tempat tugas. Saya kerja shift malam, kan? Kerja shift malam lazimnya tak ramai orang, KC. Saya bekerja shift malam, dia ada sebutlah nama syarikat dia. Tak perlulah saya nak ketengahkan, tapi famous juga syarikat ni okay. Dia kerja shift malam. Jadi dia bukan ni bukan pengawal keselamatan Dia bekerja di sebuah syarikat ni lah. Syarikat mungkin pengeluaran barang-barang elektronik lah. So
kita ada smoking corner. Smoking corner ni kita kena keluar daripada bangunan, kena jalan dekat smoking corner tu. Dia ada petak kuning dekat situ. Kita dibenarkan untuk isap rokok. Tempat lain tak boleh. Kena tangkap, boleh kena denda. Denda makan ratus. Jadi semua akan isap rokok dekat situ. So what happen, shift yang saya kena ni pula, yang isap rokok saya sorang je. Siapa pernah macam tu eh? Ramai kawan, kawan ramai. Dalam kawan anda seorang yang merokok, yang lain tidak merokok. Ataupun anda seorang tak merokok, yang lain kaki rokok. Jadi yang ini, malam tu saya bekerja shift saya pula, saya seorang je yang merokok. Selalunya kalau ada member, saya boleh ajak, jom. Saya cakap dengan member, jom berasap. Nanti akan ada orang keluar lah dengan kawan saya pergi berasap sekejap. Tapi malam tu memang tak ada orang, saya tahu, saya seorang je. So saya keluar lah, berasap seorang ke si. So saya keluar jalan pergi dekat smoking corner. Waktu tu seingat saya pukul 12:30 malam ke si. Yeah. So dekat smoking corner ni boleh nampak guard house. Dekat rumah pengawal keselamatan lah kat situ. Nampak saya rasa security punya office lah. Yang mana tempat keluar kereta keluar masuk tu kat depan tu. Boleh nampak security punya office dan saya tengah isap rokok dekat situ. And then apa yang berlaku, tengah duduk isap rokok ni. Tiba-tiba dekat pengawal keselamatan punya tempat tu, dia main torchlight. Dia macam flashlight lah dekat ke arah saya. Saya pun nampak ada lampu yang berkelip-kelip. Saya pandang ke arah flashlight tu. And then saya tengok dia main lagi lampu. Habis dia macam dia cakap something lah, agak kuat tapi tak dengar. Cuba dengar suara jauh lah. And then saya diam lah, buat bodoh. Apa dia cakap? Saya angkat tangan sampai gini-gini. Saya tanya, nak apa? And then saya habiskan rokok. Sebelum sempat habis, salah seorang daripada security guard tu datang ke si. Datang ke tempat saya yang saya tengah isap rokok. So what happen is, dia datang, dia cakap dengan saya, Encik, tadi mana itu perempuan? Hah? Mana itu perempuan? Perempuan apa? Tadilah isap rokok dalam yellow box. Tadi dia isap rokok tu dekat luar. Mana? Itu sebab saya flashlight. Saya kasih you lampu, suruh dia masuk dalam. Mana dia? Kalau security camera nampak, saya kena tau, kata pengawal keselamatan tu yang berbangsa India lah. Dia cakap dengan saya, dia marah ni. Oh sorry lah, saya tak perasan pula ada perempuan. Tapi Casey, bila ingat balik, tak ada orang pun. Saya kat situ seorang. Mati-mati dia kata, mana tu perempuan? So dia pun cakap dengan saya lah, kalau lain kali nampak orang, you panggil masuk dalam yellow box eh. And then saya cakap, saya tak nampak orang pun tadi. Macam mana saya nak panggil kalau saya tak nampak? Ada, sebab tu I flashlight. Tak apa, bukan you punya salah, jangan takut. Itu perempuan tu. And saya fikir balik, siapa eh? Takkan saya, dia isap rokok depan mata saya tak nampak. Pengawal keselamatan tu pun jalan, saya pun dah habis, saya masuk balik dalam saya punya production line untuk teruskan kerja. And then ingat-ingat balik, siapa sih yang pengawal keselamatan tu nampak? Takkanlah Pontianak isap rokok. Dan inilah tajuk cerita dia. Ya, betul tajuk dia, Pontianak isap rokok. Tapi yelah, kalau kita dengar balik, title seram eh. Tapi kelakar seram lah title dia kan. Tapi pengawal keselamatan tu nampak macam ada perempuan tengah diri dekat jauh daripada yellow box tu dan berasap eh. Jadi ingatkan perempuan tu isap rokok lah. Siapa yang dia nampak tu? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Itu kisah dia. Tajuk dia beri, saya nak baca tajuk dia tapi macam kelakar seram lah. Nanti orang ada impression kelakar cerita ni. Jadi saya simpan tajuk dia last. Jadi, supaya anda dapat gambarkan. Oh, tajuk dia Pontianak isap rokok. Okay. So 1:30 eh. Okay lah, last cerita eh. Kita call yang pemandu Grab tadi lah. Dia dah respon tadi. Casey, sorry lah, tak dengar, tak perasan tadi. Okay. Jom kita call sekarang. Hello. Hello. Assalamualaikum. Siapa bercakap ni? Ini Gemuk. Oh, nama? Betul? Nama. Betul. Kawan-kawan panggil lah. Nama kawan-kawan panggil lah. Ni sejak bila kawan panggil dengan nama ni? Dari kecil bang.
Oh, anda tak, langsung tak ada macam macam terkesan ke dengan panggilan tu, tak adalah eh? Ada, tak ada. Tak ada. Hati dulu kita, hati orang dulu-dulu ni dia hati keras eh. Alah ni member gurau je lagi si. Eh, betul eh? Asing sekarang tak hati lah, tak hati. Sekarang kena panggil sikit habis eh. Jangan main-main eh, hati tisu sekarang ni. Okey. Tapi kalau boleh janganlah eh panggil kawan macam tu. Tapi kalau members kita macam ni okey, okeylah. Okey, dan brother saya nak panggil brother gemuk je tak sedap lah bunyi eh. Saya panggil brother G eh. Okay. Brother G macam rapper eh. Brother G, ada kisah anda kata memandu Grab eh. Silakan pengalamannya. Saya pemandu Grab dah lama lah. So satu hari ni saya ambil satu budak perempuan ni daripada NTU. So time tu dah pukul 1 malam lah. So masa NTU kalau malam-malam gelap lah kan. Pokok besar semua. So ambil dia last trip. Terus masa dia dalam kereta, dia diam saja lah, saya tak berbual dengan dia. Okay. So dalam 5 minit gitu, lepas tu tiba-tiba, sebab saya kalau bawa Grab, saya suka dengar podcast untuk just to pass the time lah. So kalau saya dengar podcast KC lah, malam-malam seram semua. So masa dah lepas 5 minit tu, dia duduk kat tengah-tengah, kat sebelah seat belakang tu, dia shift kat tengah tau. Okay. So dia shift kat tengah, saya tengok-tengok cermin belakang ni, saya tengok dia macam resah gitu lah. So dah after about 10 minutes gitu, saya tanya dia, excuse me, are you okay? Dia cakap, uncle, can I talk to you for a while now? I say, okay lah, saya berbual dengan awak lah. Berbual sekali, lepas tu dia cakap dengan saya, uncle, from just now, I hear a woman giggling, you know. Tak yoka. Dia cakap pada dengar perempuan ni ketawa-ketawa dalam kereta. Sekali lepas tu, saya pun, betul ke? Dia cakap, betul. Lepas tu saya stop saya punya podcast, saya nak dengar lah. So saya dengan dia cakap, okay, you dengar dengan saya lah. Tengok kita dua-dua dengar. Masa tengah jalan tak dengar apa-apa. So saya cakap, maybe nothing lah. Dia cakap, okay, nevermind uncle, continue lah. So saya continue bawa, saya dengar podcast tu lagi. Dia cakap, uncle, I hear again. So saya letak saya punya bluetooth earpiece kat bawah, saya cakap, okay, nevermind, kita dengar sama-sama, tengok perempuan tu. Dia cakap, I can hear really the woman like diri laughing. Cakap, alamak, jangan macam-macam saya ni, dah gelap ni. So sekali saya diam sekali, lepas tu dia cakap, now I hear. Lepas tu saya angkat bluetooth earpiece tu, saya tahu balik dalam telinga. Rupa-rupanya yang dia dengar bukan tu Casey. Habis? Sebab Casey punya podcast tu ada sound effect kan. Sekali rupanya dia dengar sound effect tu, dia ingat dalam kereta saya dan tu. Jadi anda dengar gunakan earpiece lah. Saya dengar gunakan earpiece. Jadi dia macam terkeluar CCP lah, terkeluar CCP sikit lah. Terkeluar CCP. Okay. Jadi dia dengar perempuan mengilai. Rupanya Casey punya sound effect tu terlalu kuat sampai dia dah terkeluar daripada earpiece tu. Jadi dalam masa 15 minit, 20 minit tu, kita dua-dua yang kereta macam seram sekejap lah. Itulah awak bila stop hilang lah kan? Bila pause tu dia hilang. Saya lah, stop podcast. Saya podcast hilang. Tapi kerana pasal NTU tu kan memang gelap kan tempat dia. So betul bila lah kita gitu, macam-macam lah perasaan kan. Tapi sebenarnya kira taklah seram sangat. Terima kasih kepada brother G atas perkongsian kisah misteri yang telah pun terbuka. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram. Terima kasih pada yang sedang menonton, dan jumpa anda esok. Saya ada konten eksklusif khas untuk geng Mumuk Captain, dan saya akan adakan juga konten eksklusif ini sebenarnya dengan kesetiaan ya. Konten berbayar kepada geng Momok, yang mana bersama dengan kita geng Momok Captain dan Sajen lah. Jadi nanti insyaAllah nantikan saja. Tapi esok pasti ada konten berbayar. Ini adalah satu konten yang saya buat untuk langganan-langganan yang telah pun dilakukan oleh geng Momok Captain. Kesi undurkan diri. Terima kasih pada semua. Harap terhibur dengan kisah Malam Seram pada malam ini. Dan jangan lupa, kita masih lagi dalam COVID. Sentiasa
sentiasa jaga jarak sosial, kebersihan, ya. Dan kalau kurang sihat, jumpalah doktor, dapatkan mungkin rawatan daripada doktor secepat mungkin. Jauhilah ya perkara-perkara yang boleh menimbulkan benda-benda yang tak senang, dan dekatilah dengan benda-benda yang positif. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Saya akan upload episod ni di channel Malam Seram. Dekat sini saya akan private videonya, dan supaya semua akan pergi ke channel Malam Seram, sebab itu adalah channel utama Malam Seram. Malam Seram Podcast ni saya buat sementara untuk live sahaja, okay? Jadi terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda. Saya nak baca lagi, ada tak lagi sumbangan-sumbangan yang mungkin nama-nama yang Casey terlepas tadi nak sebutkan. Terima kasih kepada siapa ni? Oh, terima kasih kepada Maya Tasmania atas sumbangan super sticker anda. Kak Nurkia Jones juga terima kasih sumbangan super chat anda, Kak Nurkia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam geng-geng momok. Dalam perjalanan pulang nak masak kari ikan. Fuh. Ada kari ikan eh di England eh. Wah, ini kari ikan mesti kari kepala ikan ke macam mana ni? Okey, terima kasih, dan saya jumpa anda lagi minggu depan dalam Malam Seram. Bye bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episode.